siap ya. Iya. Di sini Viva gambar ser. Ini kedinginan nih. Dan di sebelahnya ada ser. Iya. Yang mana? Sama nggak? Harusnya sama ya. Harusnya gambarnya sama besarnya ya. Di sini gak tempe A, Viva potong jadi dua. Tempe B, Viva potong jadi se. Oke. Dah. Oke. Bisa dilihat gambarnya? Ibu, yang B nggak terlalu jelas. Oh ya, nggak terlalu jelas. Viva geser ya. Jelas nggak? Nah, kelihatan? Kelihatan. Ya. Tempe A, jadi berapa? Berapa? Potong jadi dua. Tempe B, Viva potong jadi? Empat. Empat. Viva tanya, tempe mana potongannya yang lebih besar? Tempe A atau tempe B? B. Tempe B. Tempe A. Tempe A. Karena dia lebih besar, karena potongnya lebih dua. Iya, yang B itu karena tempe A lebih besar, maka A yang dimakan. Karena dimakan, berarti dia mulutnya terbukanya ke A. Mulut ya, membuka ke A. Supaya bisa makan tempe yang A. Paham? Yang besar yang dimakan. Paham? Ini contoh lagi. Kita membandingkan nanti yang lainnya. Sebelum nanti kalian lihat yang di situ ya. Viva punya pizza. Ceritanya di pizza. Oh, apa mah? Besar ya. Harusnya Viva gambarnya sama besar ya. Pizza, oke pizza. Jadi gini nih, potong jadi empat. Yang ini Viva potong menjadi, ini potong lagi. Gedein suaranya. Terus ini potong lagi, set. Yang ini pizza. Amin. Amin. Pizza mana yang lebih besar? Pizza Amir atau pizza Banu? Potongannya? Banu. 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 Karena Banu yang lebih besar, maka Banu yang dimakan. Kecil. Paham? Paham. Karena besar dia mulutnya terbukanya ke yang besar. Up. Kalau mau makan sesuatu kan mulutnya terbuka ya. Terbuka. Jadi makanannya bisa masuk. Jadi ini mengarahnya ke punya potongan Banu yang lebih besar. Sampai di sini paham? Paham. Kalau sini sudah paham, kita perhatikan contoh yang lain yang di atas. Paham? Kalian simak baik-baik. Oke, perhatikan ya. Bisa kelihatan? Bisa kelihatan? Ya, kelihatan, Bu. Ya, oke. Sekarang kita akan ke set. Ya, membandingkan, Bu. Nah, ini pecahan dengan gambar. Tadi sudah yang Viva jelaskan di papan tulis, ditambah lagi yang ini, yang lain lagi. Nah, ini kalian harus tulis dulu berapa nilai pecahan yang terakhir, yang ini berapa, yang sebelah sini juga berapa. Kita tulis kira-kira yang sini pecahan berapa per berapa ya? Dua per enam. Ya, sabar. Bu, ini kenapa? Wah.
2/6. 2/6 sama 3/6, Bu. Ya, oke, okay, sebentar ya. Oke. Okay. Sama yang itu. 2/6 sama 3/6. Sabar. Sabar. Yang mana? Okay. Nah, yang mana ya? Dua. Tiga sama dua. Tiga. Tiga. Enam lebih kecil dari 3/6. Iya. Banyak. Tapi nggak ada yang bisa muncul itu. Halo. Halo. Ada yang gedenya misalnya bulat. Nah, yang sebelah kiri itu 2/6. Yang sebelah kanan itu 3/6. 2 sama 3 mana yang lebih besar? 2/6 sama 3/6? 2 sama 3 mana yang lebih besar? 3/6. 3/6. Jadi tandanya banyak. Jadi tandanya yang dimakan adalah yang 3/6. Teman-teman, tandanya seperti ini ya. Kelihatan? Ya, ini tandanya bisa besarkan ya, yang dimakan. Dari pulau ini cara untuk protein sambal. Ya, jadi yang itu yang ini ya, 3/6 ya. Lanjut gambar yang kedua, kira-kira yang sebelah sini, sebelah kiri ada berapa nih yang diarsir, yang Bu Iva tunjuk nih dengan kursor. 5/6. 5 sama 4 mana yang lebih besar? 5/6. 5/6. 5/6. Ada ke angka 5? 5/6. Oke, paham? Paham. Sekarang yang dengan angka, coba dilihat, membandingkan pecahan dengan angka. Ada nomor 1, 1/5 dengan 2/5. Mana yang lebih besar? 2/5. 2/5. Berarti tandanya akan memakan angka 2/5. Kemudian 3/4 dengan 1/4, mana yang lebih besar? 3/4. Berarti dia akan memakan tanda angka 3. Ya. Ini enggak ada, Bu. Sama dengan. Paham, teman-teman? Paham, Bu. Baiklah, sekarang buka LK kalian. Yang ada sampai bawah. Buka LK-nya. Sebentar, semuanya dibuka dulu halaman. Yang membandingkan dengan gambar yang ini ya. Semuanya ada halaman ini? Ada. Oke. Ada. Ya. Apa? Kalian harus tulis nama pecahannya ya. Di bawahnya tulis dulu nama pecahannya. Yang ini berapa per berapa. Terus yang sebelahnya, coba kita kerjakan dulu nomor 1. Nomor 1 yang sebelah ini, yang ini berapa per berapa ya? 2/4. Tulis harus ditulis ya. Di bawahnya 2/4.
bakal dua. Yang sebelahnya ini berapa per empat? Boleh di samping kamu. Boleh. Satu per empat. Iya, satu per empat. Dua per empat dengan satu per empat, mana yang dimakan? Dua per empat. Ya, tanda makannya ke sini. Dua per empat. Dua. Dua per empat. Okay. Nah, bandingkan gambar peta di bawah ini. Ini berapa? Ya, kan? Ibu baliknya juga. Belum, nanti dulu. Baru yang nomor 1 sampai 5 dulu. Sebentar, tunggu teman-temannya ya. Sabar. Ya, Bu. Oke, sabar. Yang udah selesai, sabar. Sekarang tanggal berapa ya? 20 ya? 1, 2, 3, 4, 2. Alhamdulillah. Ya, yang belum. Nanti kita koreksi dulu ya, koreksi dinilai. Baru lanjut halaman berikutnya. Satu menit lagi, yang belum, satu menit lagi. Alhamdulillah, Fadila sudah selesai. Satu menit lagi ya. Tunggu temannya ya. Alhamdulillah, siapa tuh yang sudah selesai tadi lagi? Patra udah. Fadila udah, Patra udah, Kesia udah, Dihya udah, Wais, mana nih Wais? Mana wajahnya? Bu Ipa gak kelihatan ya? Lampu, Wais. Nah, gitu. Sudah? Alhamdulillah, Gopi sudah. Wais sudah. Ayumi sudah belum? Sudah. Gopi? Sudah. Ya, Syasya? Sudah. Imzi sudah ya? Ina sudah? Nana sudah belum? Sudah belum, Nak? Apa? Nak, udah belum? Sudah? Sudah belum, Nak? Sudah? Sama gimana ya? Sudah. Gaisan, udah. Naufal? Askia tidak ada videonya, tidak ketahuan wajahnya. Sudah, Bu. Nah, Noval sama Askia. Noval sudah. Oke, Askia. Tidak kelihatan ada di mana? Apakah sedang ke toilet atau ke mana?
Okay. Ya, sudah ya. Saatnya kita koreksi. Tensor. Nomor 1 tadi sudah yang dimakan 2/4. Nomor 2, berapa per berapa gambar yang sini? 8/12. 8/12 dengan sampingnya? 8/12. 8/12. Mana yang dimakan? 8 atau 3? 8. 8. Berarti tandanya ke 8. Coba tandanya begini tidak kayak berapa? Betul. Ya, betul. Nomor 3. Bagian yang sebelah kiri 3/8. Delapan. Bagian sebelah kanan 5/8. Yang dimakan 3/8 atau 5/8? 5/8. Oke, seperti ini ya tandanya ya. Sama tidak? Oke. Lanjut ke 4. Yang sebelah kiri berapa? 1/3. 5/16.
Saya mau bertanya, ini enggak bukan di bawah, ini kan di bawah. Di sini pecahan ini kan ada gambar gitu, nanti di gambar atau diwarnain gitu enggak? Boleh, boleh, boleh. Boleh diwarnain, boleh. Ntar dulu ya, tunggu ya. Tunggu si Nana dulu nih. Nana mana nih? Nana udah belum? Nana. Nana, udah nak? Nana, tungguin. Coba teman-teman, sapa Nana. Nana udah belum? Udah nak? Nana udah? Udah belum. Iya, Nana udah belum? Nana udah belum? Udah? Nana udah belum, nak. Yang ditanya. Yang ditanya musuh. Nana udah belum? Temennya nungguin. Nana udah belum? Jawab dong, Nak. Belum. Nana udah belum? Belum, belum. Satu menit lagi, tungguin Nana. Sabar ya. Ayumi, kucingnya mana? Menghilang. Ah, kucingnya pergi, Bu. Lelah kucingnya nungguin aku belajar. Uh-huh. Siapa yang punya kucing lagi di rumah? Saya. Aduh, banyak ya punya kucing ya? Aku punya kelinci, Bu. Ada yang punya hewan lain? Ya, sih sebenarnya gua punya, Bu. Cuman dia lihat doang. Jadi ular, ada yang biara ular? Kan. Oh, ada, Bu. Yang lagi viral ikan. Ada yang biara ikan. Itu enggak pulang-pulang. Ada, Bu. Burung, burung. Ada yang piara burung? Ada. Enggak suka piara-piara nih yang batin. Piara ninja Shinobi. Apa itu Patra ninja Shinobi? Patra punya piara ninja. Ninja apa? Mana Nana? Nana? Mana ini Nana nih? Nana. Naruto. Oh, Naruto enggak usah dipelihara. Nih. Eh, Nana. Mana sih Nananya hilang ya? Nana keluar ya? Nana, 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 Nana. Oke, Nana menghilang ya. Oke, baiklah, yuk kita bahas bersama-sama, siap. Nomor 1, konsentrasi. 2/4 dengan 3/4, mana yang dimakan? 3/4. Nah, berarti 3/4 lebih besar ya. Oke, nomor 2. 1. 5/9. Oke, 5/9. 3. 5/6. 3/6. Nomor 3. 5/4. Sabar. Nomor 3, 2/6. Nomor 4. Makan 5/10. 5/10 yang dimakan. Nomor 5. Yang dimakan 6/9. Nomor 7. 2/4. 2/4. 2/4. Oke. Nomor 7 2/4. Nomor 8. 5/7. 5/9 sama? Sama dengan. 7. Nomor 10. 6/10. Oke, kalau betul semua nilai 100. Oke, selesai. Benar semua, Bu. Ya, kalau udah selesai, sebutkan nilainya ya. Dua nilai. Nilai yang pertama, gambar dengan nilai yang kedua. Misal, kita panggil nama. Fadila, nilainya berapa? Sebutkan. 10/10, Bu. Gitu, misal ya. Oke, contoh ya. Siap? Fadila. Nilainya 100. Berapa? Apa? 100-100. Boleh, 100-100 boleh. Fadila, berapa Fadila? 100-100. Oke, sip. Fadila Fatra. Berapa Fatra? 100.
Dua-duanya? 100-100? 100. Oke, Kesia? 100-100. Oke. Kesia, Dihya, Dihya? 100-100. Oke. Terus, Wais? 100-100. Oke. Ayumi? Enggak. Enggak. 100-100. Ya. Kutbi? 100-100. Oke. Hifzi? Hifzi? 100-100. Oke. Inas? 100-100. 100-100. Oke. Gaisan? 100-100, Bu. Iya, oke. 100-100. Sasha? 100-100 kayaknya, Bu. Kayaknya? Gimana sih? Yang itu yang akhir itu kan. Yang tadi kan yang dimakan. Iya, yang barusan dikerjain. Masa yang kemarin? Noval? 100, Bu. 100-100 Noval, oke. Kemudian Aska, Askia? 100-100 Oke, Nana? Nana? Nana belum? Vina, Vina berapa Vina? Vina? Vina, videonya menghilang. Ada tidak Vina nih? Vina. Oh, Vina, Vina, Vina keluar ya. Oke, baiklah ya sudah. Ya, Vina ada Vina tadi. Ya. Ya. Alhamdulillah hari ini semuanya teman-teman bisa mengerjakan dengan baik. Nilainya pun bagus. Oke, okay, karena pelajaran sudah selesai, hari ini Bu Iva cukupkan ya. Oh, Nana 100-100 nih. Oke. Okay. Lagi Nana 100-100. Tadi Vina mana? Vina belum nih. Vina mana? Hilang ya Vina? Keluar ya Vina ya? Ya, boleh dirapikan dulu alat tulisnya. Ya. Ya, kita boleh. Baiklah semuanya, kita akhiri hari ini pembelajaran dengan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa sesudah belajar sikap berdoa. Tangannya diangkat.
Guru, guru bahasa Inggris kelas 3 salah tuh. Sea, si laut. Nah, ibu uji ini. Ibu uji ya? Sekarang ada yang komen. Vina, boleh ditutup Vina. Dadah Vina. Assalamualaikum. Ya, maaf ya. Iya. Salah. Ya, sayang boleh ditutup ya. Makasih ya Vina.